Hai, selamat datang di editing tutorial Holic View. Kali ini aku akan bahas tutorial Adobe Lightroom seperti foto ini. Silahkan teman-teman yang belum memiliki aplikasinya bisa mendownloadnya di Play Store. Kalau yang sudah memilikinya, kita tinggal buka aja aplikasinya. Ya guys, di sini kita masuk di tampilan dashboard utama Adobe Lightroom. Kemudian kita pilih foto yang akan kita gunakan. Nah, di sini aku menggunakan foto yang ada di yang ada pemandangannya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat warna yang lebih dominan, warna hijau dan warna biru. Di sini kita akan memainkan, pertama kita pergi ke pencahayaan. Pencahayaan di sini kontras kita naik, pencahayaan kita naikkan sampai 0,71. Kemudian kontras kita turunkan menjadi 29. Juga bisa. Kemudian highlight kita turunkan menjadi -30, bayangan kita turunkan menjadi -30, warna putih kita turunkan menjadi -30, hitam kita naikkan menjadi 31. Kemudian di sini kita ke temperatur. Kita langsung aja nggak usah atur temperatur di luar ini. Kita langsung ke warna campuran di atas. Warna merah di sini warna kita kasih 13. Padlabs juga bisa. Kemudian kejenuhan kita naikkan menjadi 36. Di sini luminasnya kita kasih 0 aja. Langsung kita beralih ke orange sini warna kita kasih 0, kejenuhan kita turunkan menjadi -26. -7 juga bisa. Kemudian luminasnya kita naikkan menjadi 28. Kemudian beralih ke warna kuning di sini warna kita kasih 0. Kemudian kejenuhan kita kasih -100 dan luminas 0. Kita beralih ke warna hijau di sini rona kita kasih 0. Kemudian kejenuhan kita kasih -96. Oke, kalau sudah seperti itu luminasnya kita kasih 0. Kita beralih ke biru muda. Biru muda di sini rona kita turunkan menjadi -20. Kemudian kejenuhan kita turunkan menjadi -32. Kemudian luminas di sini kita kasih 0 aja. Warna biru tua rona kita turunkan menjadi -34. 35 juga bisa atau selisih 1 bisa. Kemudian -30, kejenuhan kita turunkan menjadi -30. Sini luminas kita kasih 0 aja. Warna ungu di sini rona kita turunkan menjadi -100. Kemudian kejenuhan dan luminas kita kasih 0. Kemudian kita beralih ke warna pink. Sini warna pink kita naikkan menjadi rona menjadi 100. Dan kejenuhan dan luminas kita kasih 0 aja. Kalau udah seperti ini, kalau sudah keatur semuanya, kita langsung aja ketik tombol selesai di atas. Kemudian kita tinggal pergi ke bawahnya temperatur, yaitu sleep tone. Sleep tone di sini tekstur kita kosongkan. Di sini kita naikkan kejernihannya menjadi 79.
selisih 1 pun tidak apa-apa. Kemudian fintech. Fintech di sini kita turunkan menjadi min 30 agar supaya lebih dramatis. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita simpan dan hasilnya bisa kita lihat sendiri seperti ini. Kita lihat warna sebelum dan sesudah kita edit. Nah, ini adalah warna sebelum kita edit dan kita sudah edit menjadi seperti ini. Terlihat sedikit dramatis, guys. Jadi, teman-teman, kalau suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Karena setiap ada video baru, maka teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkannya. Thank you.